Masih terkait narkotika, Badan Narkotika Nasional ungkap fakta mengejutkan hubungan narkoba dengan insiden pesawat di Indonesia. Salah satu insiden yang diungkap Kepala BNN adalah jatuhnya pesawat Lion Air di laut sisi barat landasan Bandara Ngurah Rai pada bulan April 2013 silam. Dengan catatan bahwa Oktober 2016. Terungkapnya dua pilot Susi Air positif mengkonsumsi narkoba jenis heroin menambah catatan buruk dunia penerbangan tanah air. Badan Narkotika Nasional temukan fakta mengejutkan relasi narkoba dengan kecelakaan penerbangan. Salah satu insiden yang baru diungkap Kepala BNN adalah jatuhnya pesawat Lion Air di laut, sisi barat landasan Bandara Ngurah Rai bulan April 2013 siang. BNN akan menindak tegas oknum pilot yang terbukti mengkonsumsi narkoba karena membahayakan nyawa banyak orang. Ditetapkan dengan catatan 17 Kepala Badan Narkotika Nasional. Kita selalu tiap eksiden pesawat kita lengkap kita periksa urin, darah, rambut. Ya. Hampir seluruhnya eksiden kecelakaan pesawat, baik tergelincir apa itu, pilotnya positif. Ya, terindikasi positif menggunakan narkoba. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.